Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan orang yang mengatakan, ya memang maulid Nabi itu belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kan ini bukan bid'ah, karena ada maslahatnya. Di zaman Rasulullah SAW itu belum dibutuhkan, karena para sahabat sudah mengenal dan setia kepada Rasulullah SAW. Sementara zaman sekarang, banyak orang yang tidak seperti itu. Ini jadi mereka mengatakan butuh acara maulid Nabi. Kita katakan bahwasanya acara maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual, ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Dan semua ritual yang perlu kita ketahui sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ritual untuk mengenal Nabi, untuk mencintai Nabi banyak. Ritual dengan belajar hadis-hadis Nabi, ritual dengan sholat-sholat rawatib, dengan sholat sunnah. Kita bisa baca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pendapat yang kuat bahwasanya maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, para tabiin, imam yang empat lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara maulid Nabi. Padahal kecintaan para sahabat kepada Nabi lebih daripada kita. Kemudian perkara berikutnya, Nabi merayakan hari kelahirannya tiap pekan sekali, bukan tahunan, tapi tiap pekan, yaitu setiap hari Senin, dan cara merayakannya dengan berpuasa. Bukan cara merayakannya, tapi cara bersyukurnya. Rasulullah SAW mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa setiap minggu sekali. Oleh karena dalam Sahih Muslim, wasu'ila an siyami yaumil itsnin, Rasulullah SAW ditanya kenapa dia berpuasa pada hari Senin, kata beliau, dzaka yaumun wulidtu fihi, pada hari tersebut aku dilahirkan. Jadi Nabi SAW mensyukuri hari kelahirannya pada hari Senin dengan berpuasa setiap minggu, setiap hari Senin. Jadi kita katakan, kalau Anda ingin mencintai Nabi, ingin merayakan hari kelahiran Nabi, ikutilah cara Nabi. Bagaimana cara bermaulid Nabi? Caranya setiap hari Senin berpuasa. Bukan dirubah setiap tahun makan-makan, tidak, kebalik. Karena Nabi sudah praktekkan Rasulullah SAW cara maulid Nabi dengan berpuasa setiap minggu hari Senin. Jangan diputar. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana acara maulid yang dilakukan oleh orang sekarang. Banyak acara maulid yang mereka lakukan hanya sekedar hura-hura, acara-acara, kemudian bikin pawai-pawai, bikin dibuatlah patung-patungan. Saya lihat sendiri bagaimana buat patung-patung hewan, kemudian arak-arakan di, apakah ini menambah iman? Apa hubungannya patung kuda sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti acara barongsai, seperti apa? Ini apa hubungannya dengan Islam? Apakah dengan pawai di jalan tersebut tambah iman? Buktinya waktu azan duhur orang tidak ke masjid. Mereka-mereka yang pawai-pawai tadi tidak ke masjid. Padahal sunnah Nabi yang sungguhnya sholat di masjid. Belum lagi diputar musik-musikan, belum lagi ikhtilat laki-laki dengan perempuan. Oleh karena para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai sering saya sampaikan bagaimana pendiri NU yang bernama Kiai Haji Hashim Ash'ari, yang beliau membolehkan maulid. Beliau ini membolehkan maulid sebagaimana kebiasaan orang-orang NU, dan dia belum membolehkan maulid. Akan tetapi beliau mengingkari acara maulid yang dilakukan oleh banyak orang, sehingga beliau menulis sebuah buku judulnya At-Tambihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat, peringatan keras terhadap yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Dia mengarahkan kalau bikin acara maulid, menurut dia acara maulid sebagaimana acara yang dianjurkan oleh para ulama, caranya dengan baca sirah Nabi, kemudian setelah itu mungkin bersedekah, itu acara maulid, kata dia. Begitu caranya. Baca sirah Nabi, berkumpul baca sirah Nabi, maka selesai. Dengan baca sirah Nabi akan menambah iman, menambah ilmu. Adapun kata dia mengadakan acara maulid dengan campur baur lelaki perempuan, maka dia ingkari. Ini kemungkaran, kata dia. Mengadakan acara maulid dengan alat-alat musik, ini kemungkaran. Mengadakan acara maulid dengan acara dramaan secara model drama, menurut orang-orang dulu juga dia sebutkan modelnya, saya sebutkan di sini ada istilah yang dia sebutkan, strike apa begitu istilah drama model mereka. Kemudian menghambur-hamburkan makanan, maka ini semua mungkar, kata dia. Tidak pantas maulid Nabi diacarakan dengan acara tersebut. Oleh karena kita katakan, meskipun sebagian ulama membolehkan maulid, ya, saya tidak mengingkari ada ulama Syafi'i yang membolehkan maulid, kalaupun mereka membolehkan, maka caranya bukan cara seperti sekarang ini, tapi dengan baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan sebagian sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian selesai. Mau bersedekah, mau infak, silakan. Tapi kalau acara maulid seperti yang sekarang, kemudian pawai dan macam-macamnya, bercampur laki-laki perempuan, putar-putar musik, sampai di sebagian negara sampai joget-jogetan, saya lihat di YouTube, ya, di Mesir kalau tidak salah, laki-laki dan perempuan apa sambil joget-joget dengan acara maulid. Terus tadi pertanyaan mengatakan, dia mengatakan kalau di zaman Nabi tidak perlu maulid karena para sahabat tidak kenal dengan Nabi. Kalau sekarang perlu dengan maulid. Saya tanya, apakah orang-orang yang acara maulid kemudian mengenal Nabi, ataukah orang-orang yang sholat di masjid, yang belajar di masjid, yang mengenal Nabi? Justru mereka tatkala menemukan sarana untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi dengan acara maulid, sunnah-sunnah Nabi yang asli mereka tinggalkan.
Sholat jamaah ditinggalkan, sholat ini ditinggalkan, maulid sergap, maulid sergap. Oleh karenanya kita lihat acara maulid dihadiri oleh orang-orang baik dan juga orang-orang tidak baik. Orang-orang soleh juga acara maulid, pemabuk juga, pezina juga, semangat acara maulid. Kenapa? Mereka menganggap ada satu sarana yang mereka temukan untuk bisa menunjukkan rasa cinta. Kita bilang menunjukkan rasa cinta kepada Nabi bukan acara maulid. Tapi dengan apa? Menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Yang wanita harus pakai jilbab, itu berarti cinta sama Nabi. Ya. Bukan malah buka jilbab waktu acara maulid kemudian sergap. Laki-laki sholat di masjid, itu sunnah Nabi SAW. Bukan acara maulid rame, begitu setelah acara maulid, masjid kosong.